Halo teman-teman DG Indonesia Kreatif, nama saya Keko Iskandar, saya berasal dari Jakarta, Indonesia. Kita sekarang lagi live di Art Jakarta hari ini pada tanggal 29 Agustus 2019. Saya kerja di dunia fashion untuk sementara. Saya berasal dari Jakarta, Indonesia, lahir pada tahun 7 Juni 1994. Background saya kerja di fashion waktu saya kuliah di Parsons School of Design New York City. Nah sekarang saya udah 2 tahun sudah balik ke Jakarta. Dan saya sekarang kerja di bidang batik, dan saya tinggal antara Yogyakarta dan Jakarta juga. Saya sekarang kerja di bidang batik karena saya merasa sebagai orang Indonesia, saya punya kesempatan dan juga tanggung jawab untuk memperjuangkan kreasi batik. Banyak di dunia luar selalu merasa bahwa batik itu ya seolah-olah kayak motif biasa. Tapi buat sekarang, saya merasa batik bisa diperpanjang ke dalam dunia Western dalam motif baru. Misalnya, saya lagi pakai batik kita sekarang. Ini menggunakan batik poleng dari yang berasal dari Bali. Nah, saya menggunakan bahan ini, tapi juga in the Western world kita mungkin lihatnya sebagai checker print pattern. Dan saya menggunakan batik seperti ini karena saya ingin menjelaskan bahwa atau menceritakan bahwa batik itu nggak cuma hasil terakhirnya menggunakan motif bunga-bunga atau parang, tapi juga poleng, titik besar, dan selara yang bergaris-garis itu adalah bagian dari motif juga, itu bagian dari naratif batik. Jadi hopeful saya adalah untuk ya memperluas narasi Indonesia dalam bidang batik. Dan saya juga ingin melihat semua suatu hari di mana kita sebagai orang Indonesia mengambil kesempatan and take this opportunity to work in batik and how do we put our own new narrative of new Indonesian. Jadi untuk sebagai motivasi untuk bagi semua teman-teman kreatif, please keep doing what you're doing, keep pushing ideas, keep pushing boundaries. Kita sebagai warga Indonesia punya banyak kesempatan and we have a lot of things that we can work with as inspiration to push the creativity, to push the narrative and to do something for the bigger world, because I think us as Indonesians, as creative Indonesians, we have an opportunity to put our own voice and to what is the new meaning of Indonesia. So I urge you all to please keep going and keep exploring new ideas.